Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Engkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Engkang kula hormati Bapak Kubu beserta staf lan jajaranipun. Bapak calon dewan kang alhamdulillah selalu hadir limang balen ning lajra anak bae. Alhamdulillah. Lillah bareng-bareng didongakaken ya mugia dadi wakile kula lan panjenengan sami amin ya rabbal amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus panitia penyelenggara alhamdulillah dalu puniki ngundang kula lan panjenengan sami ngeling-ngeling kelahiran Gusti kula lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angpundi kula lan panjenengan sami bersyukur ketekanan pengundange Kanjeng Nabi ketemu karo ajarane sehingga kula lan panjenengan sami dados manusa kang ketemu dalan urip selamat dunia sampai akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala ngutus para nabi, ngutus para rasul tujuane inggih punika ngelingaken kula lan panjenengan sami kira-kira uripe selamat dunia sampai akhirat. Lan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini adalah sebuah pertanda besar. Ternyata kula lan panjenengan sami dibekali dateng ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang mampu mencerna di dalam kehidupan. Kanjeng Nabi beli duwe mukjizat sing begitu wah. Beli kaya Nabi Musa, beli kaya Nabi Soleh, beli kaya Nabi Sulaiman. Tapi Kanjeng Nabi diberikan mukjizat yang sampai hari ini umatnya beli ditonggoni ning Nabi ne masih pada ngantel, masih pada percaya. Kenapa? Karena ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul masuk akal, sangat logis sekali, sehingga kula lan panjenengan sami dituntut datang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala supaya kula lan panjenengan sami terus menjadi manusia-manusia yang selalu berpikir. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami ternyata adalah manusia yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane Kanjeng Nabi dawuh ning para sahabat. Ya, apa jidawe Kanjeng Nabi ya para sahabat? Wadattu ila wadattu anni laqitu ikhwan. Jare Kanjeng Nabi para sahabat isun ki banget kangen. Ya banget kelingan karo sapa je Gusti sampian kangene, karo sapa je Gusti sampian pengen ketemune. Isun kangen, isun pengen ketemu karo batur-batur isun, jare Kanjeng Nabi kelawan ikhwan-ikhwan isun. Akhirnya sahabat takon, alas nabi ikhwanika ya Rasulullah, apakah kami ini bukan teman kamu ya Rasulullah? Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Antum ashabi, sampeyan mas sahabate isun.
Ari bature sampian siapa aja Kanjeng Nabi, ari bature isun udutu ning kono, bahkan ning kono mah sahabat. Terus sahabat dawu kala, ya nganti ka para sahabat, siapa bature sampian ki Gusti, bature isun adalah menusa kang ngandel ning isun padahal durung pernah ketemu isun. Ya, jadi bature Kanjeng Nabi ki menusa, ya alladzina amanu bi walam yaroni, jare Kanjeng Nabi. Wong sing ngandel, sing yakin, sing percaya maring Nabi lan Allah Subhanahu wa taala padahal ora ilok ketemu karo Nabi. Lah sapa di antarane? Ya ki sing ora jelas-jelas. Iya ya ora pati jelas ora kiki. Itu ternyata lagi dikangeni ning Kanjeng Nabi. Loh kenapa? Ini kehebatan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kang digawa dateng junjungan kula lan panjenengan sami Nabi Muhammad. Beli ketemu, beli kenal, umai ning endi embu. Tapi masih ngandel, masih percaya, masih yakin padahal negarane beli weru ning endi. Ora ilok mana. Iya kan? Enggak ya ari Bapak Kaji Wajid mah jelas wong lajer mau dijelasaken kok ora. Iya wong lajer asli, turunan lajer asli, kenal kenal KB, alhamdulillah Kanjeng Nabi langka sing kenal, ketemu karo wonge beli, weruh umae beli, negarane beli, tapi ternyata kulak lan panjenengan sami masih ngandel, masih yakin, masih percaya, alhamdulillah. Kenapa? Karena kehebatan rasionalitas dalam mengajarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada sebuah titik lajer Islam kabeh. Amin priwe ne yung Islam kabeh jewis. Iya amin sote separone beli Islam lho. Lho ngasline lajer ki Islam kabeh. Ngantel kabeh ning Gusti Allah. Ya adapun bener tabline embu. Tapi sing jelas kula ngecek data KTP ki Islam kabeh lajer. Nah lah makane salah satu kehebatane wong tua kita ki didik nempelaken keyakinan kepercayaan dumateng Allah Subhanahu wa taala sampai tekan singkar PDB kongkon ngali agama ki beli gelem. Sok diteni. Nah ken Islam ya karep PDB sembahyang beli, puasa beli, wiridan terus sok tawan anak ngali ya bae si raja Islam bakal diajak kulek sorok ukurane ka. Berarti hebat beli hebat Islam wis hebat sampean ke Islam buktine kok kon ngali agama beli gelem. Berarti kan masih ngandel karo Gusti. Itu berarti Anda juga adalah termasuk manusia-manusia yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Enggak kenapa ya karena rasionalitas yang dibangun manjing akal ngawasane alam semene akeh kekuduane sing mengerani mangsa ya alam jlegendek lakas sing gawe-gawe. Makanya Islam ngajarkan bahwa semua yang ada itu sudah dibikin oleh yang maha ada, enggak mungkin sesuatu yang ada dibikin oleh sesuatu yang tidak ada. Itulah Islam ngajarkan. Nggak makane sing blekedut sing karepe dhewe ngkon ngali agama ya ora gelem Islam riang mah bagian priwen-priwen ka tetap Islam dikongkon ngalor gelem ngidul gelem mabok antem main ngali ya sing Islam ora. Iya beli berarti hebat beli gue saja duwur-duwur dikit kandane. Iya dan sing penting Islam dikit. Wah sing penting Islam ya ada pun bener ya yang kok lon-lonan ya karena ya karena bersinaran bener langsung jelek lagi bener lah kok nenek dipertanyakan maning lah ya iya ya ketemu bener baik biasanya mabok baik telir baik main baik dan nonton baik sawir baik terus anak organ kang beli nonton organ astagfirullahaladzim darah ini kesambet juga jadi iya bener ya alon Islam dikit alhamdulillah tekan yang pengajian dikit alhamdulillah. Ya datu menwistak kadinggo tabliya pujarin kono sing penting wistak warai betapa hebatnya ajaran agama Islam bukti nih nancep sampai tekan dinakin laka sing bedal semono beli nake semono sengcarane beli wis Islam bae kita sampai ditawani cegumain ya pegawiane ngalia agamane gelem beli ngomong
bakal nyocok megelem sih ketemu ngali. Iya bakal wajah nyocok, tapi agama wani ngali beli hebat beli sampian gitu. Subhanallah ningkene kula lan panjenengan sami bersyukur ternyata betapa hebate wong tua kula lan panjenengan sami nancap nandur keyakinan datang ahwake kula lan panjenengan sami arep bener arepan beli arep peta arepan beli sing penting Islam dikit enggak ada pun sawise Islam yang kualon-alon kader tajuk ake masjid ake engko gabak wiswaya eli menyungsep dhewe. Maksudnya kan uang bakal wis pernah ngucap asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasul terpaksa atau tidak dipaksa pasti bakal ngucapakan kalimat kun baik itu secara sukarela ataupun dipaksa ning Gusti Allah pasti pasti beda, ya jelas beda. Bakal sing sukarela manggal bengi ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena doyan wiridan. Sing beli gelem wirid dipaksa ning Gusti Allah kongkon ngucap la ilaha illallah. Anteng munine. Kenapa? Motore kecublek. Ayo nyebut asmane Gusti Allah beli. Iya kan lo lagi motoran la ilaha illallah wis kecemplung motore. Berarti suka atau tidak suka kamu akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Nyebut asmaning Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong tua kula lan panjenengan sami melatih anak cucu untuk apa? Untuk menyebut asmaning Allah Subhanahu wa taala dipancing karo berkah. Bener beli. Ya dikagelem waca la ilaha illallah kan kepokoane berkate. Dan ini umam beli orang tiga kali iya jadi wajah la ilaha illallah kok kepoko anak alhamdulillah dipancing ayo telung puluh telu wis lumayan semonoga alhamdulillah gak kan malaikat putak bingung yang lah jadi wong kayak kini niki priwin gini manusia takon ilok ngucap ilok kat kitaku telung puluh telu lah kapan pitung bengi katang gak ada kita matiku ngucap la ilaha illallah pitung puluh apa pitung bengi sekali ngucap telung puluh telu ditimbang ya abot mana makane bersyukur kula lan panjenengan sami wis ngopeki ajaran agama Islam dan Islam memacu kula lan panjenengan sami umatnya untuk selalu berpikir menjadi orang-orang yang cerdas. Makanya kenapa Kanjeng Nabi beli berlut tongkat ya kanggo apa Kanjeng Nabi tiba-tiba berarti tidak hebat bukan menyatakan tongkat Nabi Musa itu tidak hebat ya tapi bakal wis beli weruh kejadiannya yang nganggar orang pada ngantel ya kan semono ananing Qur'ane masih bertanya di hati iya tah tongkat pun bisa nyigar laut iya kan terus lamun sampian diwarisi tongkat Arab ngapa tukaran karo rabi ini dikampleng lapisan kunin tapi bakal sing diwarisakan Al-Qur'an apa nasihat kehidupan priwen supaya rumah tangga aja tukaran supaya akur karo tangga batur Al-Qur'an dengan tegas menyatakan wal kadziminal ghaiz aja gampang tersinggung supaya apa supaya saling memaklumi terus wal afina anin nas gampang ngapura supaya apa supaya uripe akur karo sedulur akur karo tangga matur tadi aja gampang tersinggung kun mana wong nulis status perancannya enggak kita lah ya iya mbak ke wong gampang tersinggungnya konene ake musuwe jadi Al-Quran memberikan nasihat di dalam kehidupan makane kebenaran yang diajarkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang teruji dalam kapasitas ilmu ya iya berarti duduk sakti ajarannya Kanjeng Nabi orang sekian wongnya pada pengen sakti bisa mabur iya kan ini bakal kanda nabi kanda wali apa sih dikandakan sakti ini
Wali bisa mabur, hebat orang, hebat orang apa? Lha kenapa? Karena wong sakti bisa mabur, hebat-hebatnya lebenti mabur dhewe kanjeng. Enggak bawa rabine, enggak bawa anaknya, enggak bawa beli. Beli, tapi bakal wong duwe ilmu, mabure bisa sedesa. Kenapa? Yo numpak kapal. Hebat nih wong sakti karo wong berilmu. Hebat wong berilmu. Wong sakti pengen kandak karo kiai sini Jakarta sedatep sinuku tunggal. Pleng kandak antakan tuh kada puasa nih 40 dina luwi. Bakal wong berilmu sing penting kuat tuku HP anak kuotane video call sekalian. Namakane iya kan kula lan panjenengan sami bakal kanda wali, iya kan kanda nabi, kandane sakti. Padahal subhanallah ketika dikaji, ketika digali, subhanallah keilmuannya, subhanallah mampu mengelola alam dan kehidupan kula lan panjenengan sami dari apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kehebatannya para nabi, kehebatannya para wali kututu ning saktine, tapi ning ilmune. Permasalahannya wong zaman sekine kewalik pengennya sakti kliwat, wis kliwat sekin sakti ya beli gablek duit arep apa. Lah ya iya makane standar kebenaran itu sakti atau bener? Bener, wali sakti bukan standar. Mung permasalahannya kita kan gelem ngormati wong, gelem ngormati kiai, bakal kiai ini sakti, ya bocah edan beli. Di akhirnya sing beri sakti-sakti orang dihormati, padahal subhanallah wah. Didik ning tajuk, didik ning masjid, ning madrasah, itu orang-orang baik, itu orang-orang soleh, itu orang-orang yang benar, tapi tidak pernah kalian hormati dalam kehidupan. Sing dihormati, sing sembar, sempur, nguruki beli apa beli bebodohan teman-teman. Nurut baik, kongkon menjadi semeninya, kongkon nyemblekin, blebak, kongkon kin, ayu, iki bakal waya anak bayar madrasah pujare kelete baik. Halo? Le supaya cerdas, wong bener ikulah ka urusan karo sakti, sakti ya sakti bebener ya, bebener, ngapa bakal wong sakti pasti bener ya, turung tentu. Loh kok bisa deh yang kombayi anakku sakti sengarannya kacor kawa sakti beli bener beli soalnya Pandawa bisa hebat-hebat guru ya siapa kacor sing teka-teka gage nyocor baik nah makanya ketiharani kacor teka-teka pengennya nyocor makanya gedaruna darunku umah naki umahnya kita ngendi wong kaya konon umahnya kok. Oh, wayang itu adalah pelajaran besar dari para wali. Nguasanya keyakinan kehidupan layar itu sebagai langit, gedebog itu sebagai bumi. Menusane ya wayange, siapa kan kuasa ning kono ya dalange. Bakal jari dalang sakti-sakti mangsa wurumah. Iya kan jari dalange kaji wajib tadi, ya dadi mangsa wurumah tergantung dalang. Iya kan pada akhirnya kan tergantung dalam. Lah sehingga titenan apa ae wayang sing parek karo dalang, karo wayang sing ado karo dalang. Itu kan lambang kehidupan, mbak sing parek karo dalang, delengan wayange lembut-lembut, wetenge cilik, cangkeme mingkem, endase ndeluk. Benar? Mbak dalang wayahe butuh orang ngongkon wong di med dhewe. Parek tapi bakal wayang atau karo dalang subhanallah wetenge gede-gede cangkeme ambak ndengak tangane konon kan konon ora tangane kah iya bakal ngemet priwe dalange bisa dimet dhewe ora cep cucukane gletak nang suruh bae wong ado karo Gusti Allah dikampleng Allah sote kepoko wis kejungkel. Itu wali menggambarkan kehidupan ngajarahkan uripe kula lan panjenengan sami yen uripe kita manusia tergantung D
dalang kehidupan. Siapakah yang kuasa dalang kehidupan kita? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wis kari nurut bae ning aturane aja gawe aturan dhewe. Wis dipai aturan ning Gusti Allah, ngatur dhewe ya gelabagan. Makanya ikuti aturan yang ada di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jadilah manusia yang cerdas. Karena posisi wong Islam kumung loro, kun aliman au muta'aliman. Dadi ya wong pinter, bakal beli pinter belajar. Sing wis ruwet ki ora pinter beli gelem belajar ya malang kadak. Ya iya pengene ya kan ngangon umat, ya ngori lo kangon wedus. Wedus modal sabeti kabeh ya bubar kabeh wedus. Nah ya iya sekin kena ke kiai sing bubar-bubar akan umat sing ngone kumpul datine pada tukaran ini dia bakal beli pisang ngon aja meluan berarti bubar kabeh wong yang pengajian pada nyiling singi pelasat pelasat apa pada balik neraka kabeh je ngajine kesir. Makanya apa? Makanya gulak lan panjenengan sami apa yang dimangun? Kecerdasan di dalam berpikir. Bahwasanya tidak ada manusia yang suci seutuhnya tanpa dosa sedikit pun. Tetap manusia itu adalah jelas dinyatakan al-insan mahalul khata wa nisyan, bakal weru sing arane manusia genae salah, genae dosa. Kita nih ya kudu bisa mangapura. Enggak ada orang yang tidak berdosa di dalam kehidupan. Illa lahu dzanbun, kecuali pasti duwe dosa. Ya'taduhul finah ba'dal finah hatta yufariku dunia. Bahkan di kitab makanan setiap manusia ya kan pasti duwe dosa yang rutin dilakukan setiap hari sampai mati. Aja belagah sampean urip beli jangan beli apa aneh kita sing kiai be masih makanan deh. Lu masa saja kan dosa apa? Dosa si mora katon ning wong. Mari sing katon-katon mah jelas dosane. Sing beli katon, sing ngedemek dewekan bae ka. Dite ya maksud ya jangan sombong. Kita nih bakal dibuka boleh kabeh kadrega. Jadi ini urip aja belaga-belaga temen aja sombong-sombong. Temen kenapa? Saben manusia pasti duwe dosa. Ya kan? Mau bedane apa kita karo sing ana ning lapas? Bedane apa kita karo sing dibuli habis-habisan karena kejahatannya? Bedane tipis kan mak keweruan kita malah kasih weruh. Jelas? Lah ya iya kan mak keweruan akhirnya ditangkep. Apa sih beli ditangkep laka? Ya ake, mung nasi bebe. Kenapa nasi bebe bagus? Karena aibmu masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang kita ilok gemuyu dewe, aku sumpah ngajak salaman media. Kenapa? Lu gak tahu jeleknya gue. Lamun weruh, mundur mangsa arah salaman. Kenapa anda masih dihormati oleh orang lain? Kenapa anda masih diagung-agungkan? Karena dosamu masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan ya jilok belaga-belaga temen luar sekalem bae. Ya iya ya tapi ji angel jakan ngundang tiga orang elo rapak di warah kongkong teka tanggal siji tanggal lima tekan ya kuyongan. Nah ya iya ya karena ya karena gula wis orang deleng siapa orang deleng siapa siapa sing tekane ulu kun sing oli. Ya kenapa ya? Karena bakal dipilih paling sebati ruwet deba ya kau nenek. Siapa sih kulu teka tanggal siji wis tekan kana los miliar deba. Konon ya kan? Ya iya bakal rugi. Panjer langka kita mah dudu organ dudu dangdut. Sing penting gulanya kosong gula siap. Jadi jangan jadi gula lan panjenengan sami dalam kehidupan yang wis jelas kadarga kita menungsa pasti dosa mangsa. Urung ya kenapa ya kan wis jelas aja maning ning salahe sing arane manusa ko ning bener e gak angger katon salah. Ya kenapa ya karena sing aran wong seneng beli bakal kurang pengalem, wong sengit beli bakal kurang penganggit. Mbak wong lagi seneng priwen bega ya bener kabeh tapi bakal wong sengit bener angger diglendengi.
ngibadai sholat, ngimami bening masjid, limang waktu belilok copot, telung tahun lawas we. Itu hebat, bagus, istiqomah. Iya jari si resing seneng, jari sing ora seneng ya, ya kuna istiqomah tamang digenteni jeng ngimami kaya kunemku. Iya karena ya, karena manusia beda sudut pandang. Sebaik apapun diri kita, ya kan, karo rabine akur, anak apa-apa direwangi, rabine masak beli kejebak melu, ngirisi bawang, rabine bebasu melu, gitu. Bagus beli, bagus ya wong lanang, kayak maning, rabi ya jare rabi ini, jare mboke. Wah jadi tempon tes kawinan, orang dongol-dongol. Dan makan, ya gulak lan panjenengan sampai pasti, pasti, singarane menusa pasti duwe. Dosa, bakal wong cerdas yang kita duwe dosa kan, duwe dosa lalu, ya kenapa sih beli gelem manga? Manga pura, sing wis-wis sing durung ya gampang, gawe maning pun mah ya, ya kebagusane sudah memang dosa-dosa aja kebagus kebagusane, karena nalikane kulak lan panjenengan sami menjadi manusia yang cerdas tentu hidupnya itu akan terus berpikir-berpikir, iya kita gak ake salah, kita gak ake dosa nih, masa menuntut orang lain untuk terus menjadi baik dan benar, ya kan, makane-makane kulak lan panjenengan sami berbicara rasional, karena Nabi ngajarakan umat Islam itu untuk berpikir rasional, bukan hanya sekedar take for granted singkanannya makinin, kutu makinin, enggak juga boleh dipikir. Ya kan ketika mungkar nakir itu akan mempertanyakan di dalam kubur. Tapi kan boleh juga yang kita di sini juga terkubur. Apa? Jiwa kita ini terkubur di dalam jasad kita. Maka perlu diaktifkan kembali mungkar nakir yang ada di dirimu. Pertanyakan kepada dirimu, marrabbuka wa man nabiyuka? Kapan? Yakin, aja ngenteni engko. Selalu pertanyakan lalu kamu jawab la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertanyaan mungkar mangkir kubeli gondong ngenteneng kokin srok ngonan yang koma telat jawabiku ngkien bejiwane kita mati pikirane mati atine. Kenapa? Mungkar nakire beli aktif gak pernah dipertanyakan siapa Tuhan lo, sebetulnya siapa yang kuasa di dunia ini. Selama ini kita yang berkuasa prangsane masuk isok bae titinan lamun laka kita mau bengi mati sirah kuburan anda pangeran nanyaran orang ini. Sadar atau tidak sadar ketika Quran kanda sing paling akeh cerita apa Quran? Cerita Fir'aun. Fir'aun di si Fir'aun nanti jatang nyari Fir'aun kan mau sekeliwat beli siapa je? Fir'aun iku menusa si ngaku tadi benar kita ilok ngaku beli beli secara lisan secara perbuatan sok bokat beli ngantel gerayangan bahkan anak waya wis gede terus ngelawan sira beli kelingan gede semono kukopokoling gede nane itu kedahsyatan Al-Qur'an ngantemnya mana sing kena mungkin sing dikiceng begini bola 6 sing mancing bola sanga beli ya iya yang diceritakan Fir'aun, Fir'aun zaman Nabi Musa. Siapa Fir'aun? Manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, manusia yang merasa dirinya bisa apa saja di dalam kehidupan. Nah iya panen bisa nih tadi yang tertanggur ya temenan, teko peni, teko rusi iya kan? Nah iya begitu mudun sing Gusti Allah orang kudu banjir, orang kajar tikus gulung kabeh daun yang kini dulu ngopkan komben teka arp derp derp apa nah kirim bunyolong catune komben bengi jalan dan laka majikan aja. Iya kan, anak komben cilik jalan majikan siapa, mbu siapa ketemu hilang kabe. Nah ya iya, nah makanya rasionalitas Islam didik gulak lan panjenengan sami supaya apa? Supaya menjadi manusia-manusia yang cerdas, bukan hanya sekedar menjadi manusia yang sakti. Mbak cerdas sakti mangsa burung,
Loh, masa aja Kang Lae sing di dalane wak bayangin, bakal ora cerdas, wis beli mungkin kula lan panjenengan sami menciptakan sesuatu yang baru. Kalah wong sakti. Wong sakti ngerubah sepisan pindo, bahkan teman-teman tukang sulap. Maksudnya, ada enggak mukjizat yang berulang-ulang? Mukjizat itu kehebatan yang tampak muncul diperlihatkan manusia sekali. Bahkan Galdina yaran itu tuh mukjizat, itu sakti, sulap. Tapi bahkan wong ilmu keniscayaan wah. Ah, jambu dal hari ki enak. Ya, madu delhine enak priwen carane sewit woe loro. Setek beli jas. Dari mana? Ilmu akhirnya beli perlu tuku wiwitan loro tukune siji. Dari mana itu muncul? Sakti beli bakal wong berilmu. Sakti jambu loro bisa dadi siji. Lah ya dolanan jambu beye sugi suwe-suwe nemah. Ya iya daripada gadak gede durung tentu. Ya, ilmu yang akan menciptakan itu semuanya. Ya yang terbukti je berulang-ulang. Kang jekula ku je pengen mengbaitullah, wis maca surat Yasin, surat Ikhlas. Ya kesuwen surat surat ana sing metu. Iya kan gelis mangkat baka surat tanah mah. Surat Ikhlas ya setahun durung tentu mangkat tu. Bener belum? Surat Yasin yang bu birang bulan wacane, tapi bakal surat tanah sekali baca, sekali baca, terus sekali enggak di travel le orang, aduh jadi menen yang gula ganak, lah ya iya, jadi orang yang cerdas, orang yang berilmu, makanya Islam mendasarkan kebenaran itu dari titik mana? Dari titik ilmu. Enggak ada kebenaran Islam dari intuisi. Ya kan? Enggak ada kebenaran Islam dari impen. Impen enggak bisa dijadikan dalil. Tapi boleh enggak dilaksanakan? Boleh saja kalau untuk pribadi, tapi kalau untuk kepentingan umat, enggak bisa. Kita ngimpi kongkon gawe umah madep ngalor, dilaksanakan boleh bakal kanggo dewek mah. Tapi begitu ngimpi kongkon gawe masjid madep ngalor, dilaksanakan beli. Bisa, karena tidak sesuai dengan kapasitas ilmu yang ada. Kebenaran itu nanti diuji dengan ilmu. Nah makanya Islam didik umatnya untuk menjadi orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas tidak akan ceroboh karena cara berpikirnya panjang. Ini tahun politik mulai masuk ake calon pada teka pada tetawa semuanya yang para calon iku kabeh gedagang kecap nomor siji kabeh. Oh karep kecap apa? Kecap bango, kecap panggang ayam, kecap ABC, ini kecap nomor ngaku nebat kabeh. Ya jadi ya hebat-hebat yang deke wong kanak-kanak durung tentu tekang. Oh, ngene ndarani kampanye maning kinki. Ya ya ada te wong dagang kecap lah, bakal wong cerdas ya mikir. Ya kan nah makane kula lan panjenengan sami dituntut oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kun aliman, jadilah manusia yang cerdas. Kenapa? Karena siapapun yang ingin menguasai dunia ini, maka dia harus pegang ilmu. Jelas Nabi mengatakan man aroda dunia fa'alaihi bil ilm wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa wong pengen nguasai dunia kudu duwe ilmu nih. Siapa pengen nguasai akhirat selamat di akhirat ya kudu duwe ilmu nih. Wa man aroda huma sing pengen loro-loroane ya kudu duwe ilmu ne. Ilmu apa? Ya bisane apa? Ayo dipraktekakan, ayo dijalanakan, ayo disebar sebarakan. Jambu wis mulai meledak yang ternyata lah kasih niru je. Malah kita wong kanak-kanak sing belajar mene priwin nandurek iki sun anu godonge pada keriting nang penyakit apa kene lah wong kanak-kanak belajar mene ning kene ne ora iya ora. Jambu wis terkenal di mana-mana wah. Us trending topik dal hari lancar. Alhamdulillah.
Itu dari mana? Itu ilmu. Itu ilmu yang bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas manusia. Apa? Ilmu. Utamane kepercayaan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawise ngandel duwe ilmu, nembe cak tasbene illallah illallah. Daud top. Ngaji beli sekolah, beli mondok, beli langsung tak tasbih illallah illallah. Ini ya stres loh. Jare siapa nih ake wong wiritan beli tekan kena kebur wedan. Jadab, jadab mana watesnya, maksudnya jadab puluhan tahun orang mari-mari. Iya kan, ya ada orang yang jadab tersedot. Iya kan, tidak terkontrol karena semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ake wong-wong jadabku. Ini bakal kon itu tuh jadab mesti ngamprak sih. Lah ya iya lah, makannya maksudnya gak ada wali goblok tuh. Sok gulat anak beli wali goblok ngangka, karena bengene ngaji dikit terus wiridan. Kita beli wiridan mian teman-teman ilmune langka, ya kedangsak-dangsak akhirnya saktine beli pintere sing bahaya maning gobloknya ya wiridannya beli yang mengkit. Laya iya wis karuan goblok belok ibadah belok wiritan jadi ya wis lumayan baik bakal wis wiritan wis bagus alhamdulillah, tapi tidak bisa menjadi titik fokus utama di dalam kehidupan. Dok, tapi kan jika orang cerdas yang otaknya rusak itu bisa merusakkan kehidupan. Fasadun kabirun alimun fajirun. Kerusakan besar yang terjadi di dalam kehidupan dunia adalah orang yang pintar tapi tidak baik. Betul. Tapi dilanjut dong kalimatnya. Apa? Wa akbaru min dalik jahilun mutanasib. Yang lebih parah dari pede itu apa? Wong goblok solat ngibadah. Ya kenapa? Ya karena kau nenek ngaku jadi nabi nang goblok. Iya kan? Jadi nek ana wong ngaku jadi nabi, kenapa? Goblok weru nabi akhir zaman Nabi Muhammad masih ngaku jadi nabi baik. Malah ngaku jadi Jibril pisan. Akhirnya polisi top dunia itu polisi Indonesia karena satu-satunya polisi yang berhasil nangkep Jibril ku polisi kene. Bagian bal-balan kalamaning karo Maroko 3-1 wah. Lah ya iya iya kan, jadi jangan jadi ilmu dipriwekakan baiknya ya tetap ilmu, karena orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia paham manusia pasti duwe dosa, tapi diantara dosa-dosa mau akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu kenapa ya kan? Bahkan manusia wislaka dosane bahaya. Wah cih, bahaya ya jelas bahaya. Lu kenapa? Karena bakal dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cih lah ya bakal ajar bener kabeh wis lep piwa. Lho kenapa? Ya melang bokat bubrak maning. Aja beli ngandel. Ya, apa nalikane kula lan panjenengan sami? Ya, bener kabeh. Apa kok nene dilem? Jare siapa? Ditelem ning kitab Al-Hikam. Ning kitab Hikam ning kono Abu Atha ya ngandhawaken hadis. Laulam tudnibu laulam tudnibuna la dhahaballahu bikum. Kalau kalian semuanya sudah tidak berdosa, maka la dhahaballahu, Allah akan memulangkan kamu semua. Wis balik kabeh kadere wis bener kabeh sirape. Dilebli klekep wis. Melas bokat beli bener maning, mumpung lagi bener leb kabeh wis. Terus wala jaa bi qaumin yudnibun, terus ditekakakan maning golongan kaum sing karepe dhewek. Wa yastagfiruna Allah, tapi sawise karepe dhewek njaluk pangapurane Gusti. Wa yaghfirullah, terus Gusti Allah ngapura. Untuk apa? Tetep balik maning emang menunjukkan keagungan yang Allah. Namun bener kabeh yang gua apa sifat pangapurane Gusti Allah? Yang bener aja.
Ngerti ini hebat kan ilok bener, ilok beli, kadang sholat, kadang batin. Iya kan? Desakannya gak awet, bakal wong lempeng, gelis. Ngidul memang tok gunung, pragat. Ngalor, ya nyemplung di laut. Pragat dadine suwe kan, ngalor. Kalau wis pegel, ngidul. Akhirnya ya belintok-entok mau konon-konon baikku. Makanya-makanya jangan pernah merasa hebat di dalam kehidupan bulak lan panjang dengan sawi. Orang yang akan diangkat derajatnya adalah orang yang berilmu. Makanya keyakinan bulak lan panjang dengan sawi ditanamkan. Kenapa Nabi selalu merindukan orang-orang itu? Karena mampu berkeyakinan meskipun tidak pernah melihat. Dari mana keyakinannya? Dari akal dan pemikiran. Bahwa semua yang ada pasti ana sing gawe. Sing arane rejeki bisa aja maning kinerja rejeki ini kita sing lembut-lembut. Gusti Allah ngupai rejeki sing awit gawe alam dunia. Penduduknya masih gede-gede, dinosaurus, iwak hiu, paus gede-gede. Entok beli dunyane Gusti Allah. Apa maning sekian kare sing lembute bae. Iya ora lembut-lembut kadur sing gede ki gajah dewek waktu kini. Lah iya satuan-satuan wis mengkeret kabeh. Bengen majare bahasane dalang lamuk bisa entok-entok. Iya ya, bahasane dalang kok lamuke gedene seentok entuk. Bener ta jaga ya bakal dideleng sing ukurane manusia ya bener. Wong tongkate Nabi Musa ne barep sewiwitan kelapa, berarti wonge semendi. Lah ya iya ya pantes lamuke seentuk kok. Wonge pucuare gedhe dhuwur. Itu bareng deleng manusia kene kan sekilan luwi bae kader. Lah iya terus Gusti Allah repot-repote leban timbengen ngempani sing gede-gede. Gede-gede kan sing timbangi dinosaurus. Ya kan Jurassic Park kok. Manusa sekukune gedene kok. Oh, ora kelaparan bocah kan. Apa maning ngempani golongan lembutan kaya kene nih kare bur bego wis. Ya kan ya karena rezeki ini Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Sing ngawit gawe alam dunia sampai tekan perakat mangsan tokak rezeki. Saking kita nih baik nih bisa njokot rezeki, njokot rezeki nih karo pacul ya 1000 mong. Serak sih njokot rezeki nih karo ilmu sekali coret begaya jutaan. Kader pel berapa? 300.000 dokter beli. Ngupai obat beli mengana tulisannya belos ditebus dewek. Tekang kana bayar man. Sah enggak? Ya sah. Dan dia punya ilmu. Mampu memprediksi kamu kena penyakit ini, obatnya harus ini. Apa yang menjadikan mahal? Ya ilmu. Jadi murah mare kan ngore duwe ilmu. Ngore duwe ilmu ya subhanallah dagangan serabi harga 2000 mung. Ya ilmune laka aja, serok ilmune kuat. Dagangan serabi siji 150. 150.000 wah diulahi lok ngrasakne dewek esuk-esuk sarapan dulung wae. Lah waya bayar sarapan 500.000. Lah apa? Jabure serabi karo kopi. Semene iki gelas iki. Espressone 350, serabine 150. Ya nepak batuk ya Allah. Serabi, ya kenapa? Yang dagang ini hotel. Ya iya serabine gak enak wah, dipandengnya ya bening. Lah yari pelayan hotel kan oleh milih wah. Lah iya sing petite ngrambut tekan jempol sikil ki. Ya ning lajer gak cekang akeh wong. Akeh wong ayu gayung ora diteliti di kamar. Kadang-kadang raine ayu sikile njek bek-bek je. Lah ya iya lha to bakal ning kono. Ya kenapa? Ya karena sing dagangnya. Gaya penyajiannya, tempatnya, tongkrongannya. Iya kan? Lah ya iya, ya ngolah serapi meja kang sing ngendi bisa suke. Ya sok bakal wong cerdas mah. Dagangan serabi bisa jadi jutawan. Masih iya. Lah kapan? Bakal sampean bisa ngadol serabi sedina entuk sekontainer, Suki. Iya kan? Dah bakal wong ora cerdas, mikirnya kan ning lapangan bola ndi gawe pawone iki. Iya kan? Tapi bakal wong cerdas, apa yang dipikir? Mesin apa yang bisa mencetak serabi dengan rasa yang sama dalam 5 menit satu serabi matang? Mungkin enggak? Itu orang yang berilmu. Makane bakal wong ora duwe ilmu sepira pintere memasakan yang laka ilmu.
ki bakal urusan sambel, sambel aja ki sedep-sedep. Mung sayang sing nyambel ki SD beli tutup. Sambelnya sedep, terasi, sambel terasi ini enak, sambel kacangnya enak, tapi nyambel dinakin suki kimben mampu. Akhirnya sambelnya beli payu. Semono sedepe, semono enake, tapi bakal mahasiswa singgawe sambel sedep ora. Dicoel karo apa bega beli nyambung sambelnya. Sambel apa aja kang? Saus. Benar. Sedep beli saus kok. Coel kangkung, jadi beli. Coel pete, coel timun. Sok dicoel apa bega beli enak. Tapi se-Indonesia midere bocokun. Sambele bicari ini sing semana sedep betah koning alpa ana sambele cari ini langka tiga. Iya, tapi begitu takon saos wis aja ning alpa toko rada gede bega ana. Kenapa? Ya itulah ilmu. Modalan sambel mobilnya ngabrak-abrak. Dagangan sambel doang. Iya kan? Durung bae pedagang jambu kini. Bisa jadi menguasai dunia. Enggak ada yang tidak mungkin kalau kula lan panjenengan sami terus menekuni. Enggak ada yang tidak mungkin, makanya syaratnya ilmu. Nah wong Islam ki wis mulai ketinggalan ning bab ilmu ki. Pengene sakti kabeh, saktine beli akhirnya jadi tukang bebodoh beli. Adul naga ruting, adul mirat lima, adul kian. Ini naga ruting, keriskin ki empane emas. Bakas singgo pekikin bisa suki. Nung sirane dewek tidul. Kalau memang iya naga ruting bisa suki, ya gopek anak piur. Si didolin ngubung. Nung sing tukune ora cerdas mang. Kita tahu ke uang cerdas rasional dong berpikir. Masa iya gawe suki didol. Nggak gawe suki ya dirawati dewek masa dingek-ngekanan ngubung. Lah ya iya, nah makannya kulaklan panjang dengan sami terjebak. Kenapa? Ya karena mau. Ya kan? Dimasuki dengan nilai-nilai kesakten, akhirnya keilmuannya. Saya suwe, saya entok, saya suwe, saya ilah, saya suwe, saya peragat. Sehingga dengan keilmuannya sendiri serasa merasa tabu. Percaya nening dokter, ning para tabib sing godolan godong kin obat kin, kamu enggak pernah percaya. Padahal sing arane obat ku sing digawe. Wong tua kita bengen ki hebat tua. Anake lara weteng godong jambu. Kelingan. Aja di meji langsung dicebrut be. Iya kan? Ternyata begitu dunia modern berkembang keilmuannya, bener beli godong jambu elunge bisa jadi obat. Bener beli? Bener kan? Sing endi wong tua pengen weruwe? Laboratorium beli duwe, ilmu kimia beli ngerti, fisika beli paham, tapi weruh baka obat lara weteng godong jambu. Betapa ilmune wong tua pengen. Lah ya iya, diapet godong jambu. Ya yang tetap obat-obatan juga awalnya dari situ membeda aran biur dari kita majaya kanannya Enricom ya karena yang digunakan dalam dunia pengobatan bahasa Yunani loh kenapa? Ya karena bakal bahasa Yunani bahasa mati udah gak ada perubahan bahasa kita kan robah ya kan? Karena bahasanya masih hidup begitu posisi berubah arannya berubah ngarani waki-waki siji bagi tergantung posisi bakal masih cilik bayong. Iya ora. Iya kan? Iya iwa kocolan gak bakal masih cilik arane bayong, gede lontrong, rada gede. Kocolan mus gede pisan kan. Iya kan sing awet bayong, lontrong, pencelit. Nges pencelit gede boncel. Boncel kocolan bakal wis sepupu deleg. Jadi bahasa yang itu nggak bisa digunakan dalam bahasa kedokteran. Bahasa kedokteran menggunakan bahasa yang mati. Bahasa mana? Itu adalah bahasa Yunani. Karena sudah tidak ada orang yang menggunakan, akhirnya tidak berubah. Barang ini kayaknya beda genap, beda aran. Ya kan?
jari ning kene ne gedang, jari ning sundane cau. Benar? Makane. Terus aja sok bisa takon bakal ngerti. Modolan ning Sunda, euy, haredang. Iya, oh berarti haredang ku panas. Nah, kada bae esuk tuku serabi, Bu. Serabina anu haredang tilu. Serabi haredang coba bayangin. Masa serabi ongkop. Nah, makan manusia kadang-kadang ilo ke sok-sokan dalam kehidupan. Jangan sok pinter, tapi harus jadi orang yang pinter. Bakal beli ngerti ya takon kita betakon jambukin di priben penyakitnya makinin kok anu jekan pun mau oteng-oteng jekono iya kan nyemprotnya karo kien obatnya kien iya itu butuh ilmu itu pinter ya pinter so tiba yang ngaji wah ya jambu ya orang ngerti wah anggar takon menglajer kita nengka iya ya karena wong pinter kok anda lebah-lebahnya beli anda sing pinter ngaji kongkon macul beli bisa. Mana sing pinter macul, kongkong nyetir, ya delangap delongop. Makanya kepandaian dan kecerdasan itu dibagi dan semuanya bermanfaat bergantung cara kita dalam mengarahkannya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Watak sing paling bagus kalau jangan watak sing sabar jare siapa dosa gak bagus. Loh, maksudnya Kanjeng Nabi ku wis duwe sahabat paling sabar arane Abu Bakar, wis duwe Utsman, wis duwe Ali. Tapi Nabi Muhammad masih butuh Umar sing dosa wae. Butuh beli ning Umar sing dosa. Lho kenapa? Ya karena Islam butuh metu menjaba. Baka kaya Abu Bakar dia anu ya wis enda bae ora apa-apa kita mah. Iya, dongol maning, ya wis enda bitinge kita diacak-acak wis los bae kita mah. Ah, ya kudu ngancil bakal lebak ini ora. Nah, makane butuh Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi dedong, ya Allah, dadi kakan siji be Umar lorok sing gelem meluan. Kita begitu Umar manjing agama Islam, dosoe metu beli. Begitu perangkat sahabat permisi Rasulullah, mendi arep gedogi sing lawan Islam. Akhirnya kan metu mengjabah Umayyah Abu Jahal beli sasalan pertama gedok Jahal nam man fil bab ana Umar Krio ana apa Umar kamu sudah tahu info terkini belum Umar saya sudah masuk Islam macam-macam kalau Islam kampleng dah meriang Abu Jahal dikonokakan nah ya kuduana Islam si model kaya kuno nipu aja kun mau cinta aja orang papa jerang mah wah ya remek kaya kuno mah lah ya iya sekarang Palestina lagi ribut ini bagaimana ya mesti tinggal kari dedonga kita mah moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada masyarakat Palestina bantu-bantu apa perang priwen wis kari dedonga dong akan wis aja gratok grutuk pengen jihad mana jihad dia waktu lek lu utang durung lunas-lunas sira. Dia mikir aja kadon dikit kita lihat Palestina dia sebagai manusia enggak mungkin kamu tidak tahan dengan penderitaan mereka dibombardir habis habisan sebagai manusia dan punya rasa kemanusiaan kita mempunyai rasa belas kasihan kepada mereka maka panjatkan doa untuk mereka ya adapun urusan di hijab atau beli yang penting kita dedonga kita berusaha maka urusan wanunya ya langka wah cecek ngemposi geni lagi Nabi Ibrahim camplung akan sampai tekan cecek jadi korban kah pati ini cecek karena mau ngemposi geninya Ibrahim padahal emposannya cecek mangsa merubah nih geni. Tapi apa yang dinilai? Duduk emposane tapi niatnya untuk menghancurkan Nabi Allah. Maka nek wong amal wajem deleng gede ta cilike. Penting ngamal. Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya masyarakat mempunyai pemikiran untuk selalu memberi, memberi, memberi. Ketika masyarakat lajar konsep pemikirannya memberi, maka selamatlah lajar di dalam kehidupan. Tapi bakal masyarakat pengennya konon remek lajar iya lo kenapa? Karena bakal wong sering ngarep-ngarep dia akan mudah memvonis orang lain beli ngantel
Kenapa kaji kundiaran ini medit? Karena sirane ngarep-ngarep dipai. Sok. Jadi kula sering maca kitab, kula ngulati bab bakhil, jarang ketemu. Sing akeh ku bab toma. Bab toma iku bab menusa ngarep-ngarep kan. Ngarepaken oli BLT, blo oli BLT, ya sengit ningku sampai kapan mereka? Ya kenapa? Ya karena bakal menusa pikirannya wis nyadong mangsa petah. Mangsa bener. Bokot dengan terus rok titenana, mulai pencalonan, uang sing ngomong kita mah bakal dipai duit tak coblos, delengan nuri PK yang apa? Titeni solo. Orang-orang lagi nyupatani kita mah tuman deh, uang kaya konon kok. Dia ya kenapa? Ya karena jelas ajaran Islam. Islam ngajarakan aliyatul ulia khairi min ya di sufla. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Iya cekang sakane kita mah jorilong jaluk tapi nyerowok cekang. Mecetan belikin. Hari jaluk majese oli coba nyerowok maki jeriak. Sangelangel kandane, nah makane. Nah, kecerdasan yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala betul-betul rasional. Cuma permasalahane wong Islam iki beli gelem cerdas. Ketika ada perbedaan pendapat be kudu tukaran. Ini biasa-biasa bae, ingin calon presiden 1 2 3. Mana yang bagus ini semuanya bagus semua ngoleh nyeleksi. Sing dadi sate ya kadir kersane Gusti Allah. Aja putek-putek urip ku. Mau digawe putek karepe dhewe. Ya kita marepan mekaya, mekaya. Los calon 3 miliar di mangsa tekan kene ya, wah didedel sing dhuwur kader. Tekan kene ya kari ampas sih bae dika makari jelangap dulu ngopi bae 50.000 ku. Mujur mentik sedina beli menggawe nyocok. Ya jahat ya kan sing beli kedua mana ya beda maning urusane. Lah Pak dia kuat memegang prinsip dan keyakinan hidup. Kenapa? Karena orang yang cerdas itu dia akan mempunyai pendirian hidup. Glambiar, glumbyur. Batur ngalor melu ngalor. Akhirnya kecandak arepe dhewe apes kelindi karena kodok kegawang garu. Tapi orang yang punya prinsip di dalam kehidupan dia tidak akan mudah diombang-ambingkan di dalam kehidupan. Maka Islam mengajarkan jadilah manusia yang cerdas. Itu yang diajarkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid Nabi adalah maulid kecerdasan akal manusia umat Islam untuk berpikir. Karena Nabi menuntut engkau terus berpikir di dalam kehidupan. Karena Nabi ne dewek tidak pernah menampilkan kesaktian dengan jor-joran. Wayai perang, Uhud disawat, menjelut beli. Menjelut, getian beli. Getian. Orang-orang katon sakti kayak Anglin Dharma wah. Sudah wirat dengan ajian rongkah gunung. Iya kan? Nah ya kita kan dididik dengan ajian-ajian model kayak kuno. Hebata ajiannya kaya ngangker wah, bakal wis disel marp ajian apa. Saktia mandraguna bakal wis ning jero selar ngomong apa. Iya kan? Ini Nabi tidak pernah membahkan Al-Qur'an begitu jelas. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Para rasul itu selalu menyatakan saya tidak pernah berkata kalau saya punya berangkasnya Allah. Beli gaya wong zaman sakian, dunyane Gusti Allah, sira pengen sugih, mene. Ayo, para kita, tak pai dunya rasul, pret. Iya, yang nabinya sendiri dalam Al-Qur'an jelas menyatakan wala aqulu lakum, saya tidak pernah mengatakan kepada kalian semua indi khazainullah. Saya enggak pernah menyatakan saya punya berangkasnya Allah. Sekalipun bisa wa nabiku. Enggak akan mungkin sugi, bisa enggak? Bisa dan itu pernah dibuktikan. Siapa? Salabah. Ngucap melarat, gua kawis melarat kemulak bocah kuyungan. Makanya salah, bahkan mulak baik nih Nabi Muhammad. Kenapa? Pengen suki kan? Nggak bisa ditakoni. Kenapa salah, bahkan tersembahyang balik, beli wiritan, beli ngaji. Akhirnya salah, jawab ya priwen ngaji ini je Gusti wong wadone kula bakal kita nih mangkat ku klambi kemung siji dadi gluntung baik. Lah,
wong wadone kita lah kak lambine Gusti, dadi kita gage balik kuho nenek sembayange priwen dak lambine dinggo. Bisa jadi bayangaken dikane kabeh kelambian priwen ku. Ngangel dikemati kandani. Wong ora bine beli kelambian ku wayang gelantang gluntungi jukunku. Aja mikir kemana? Jadi pikir akan kini melarat dikit. Wah. Misalkan wong zaman sekini aja belaka-belaka menutup aurat harus begini be. Aja sobut. Zaman Rasul aurat itu ditutup sampai mata, mata-mata nira. Wong kelambi bilang kan nutup tekang mata. Nah zaman ini zamannya Kanjeng Nabi, zamannya kita cilik sekolah, kelambi seragam kumung siji merah putih. Ya kan gak bakal balik di pelepak kongkon gak kesalin dan suki kini laka maning sih seragamnya. Iya orang lah ya iya mung-mungnya siji sekian nake kelambi sekian nake model ake style di dalam kehidupan bengen ya langka kaya ini beka Islam harus rapi Islam di itu orang segaya lajaran wis waya kudungan-kudungan waya organ malah kasih kudungan dika bukan tergah. Lah ya iya yang kadang-kadang gulalan panjenengan semikir ke dhuwur nah aja dhuwur-dhuwur. Makanya dilatih kecerdasan di dalam kehidupan. Nabi Nedewek enggak pernah menyatakan saya punya khazainullah, saya pegang berangkasnya Allah, enggak pernah mengatakan itu. Tapi bisa enggak? Ya karena memang dikasih bisa oleh Allah. Ya bisa bae Nabi menaka kasih ya Gusti Allah. Jadi Nabi itu enggak pernah jarang menampilkan model. Nabi Musa biasa kali-kali wah, pokok lawan Fir'aun. Iya kan? Yang lawan tukang sihir juga sabetakan maring dikutuk Fir'aun dengan the Ten Commandment. 10 kutukan untuk Fir'aun. Dongane Nabi Musa, ya sewaktu-waktu belinggal dina, maka belinggal dina tukang sulap dudu Nabi. Udah ya iya jadi Nabi enggak pernah menyatakan indi khaza wala a'lamul ghaib. Nabi juga sering mengatakan saya enggak tahu dengan ghaib. Itu sekin dah wiridan seminggu bagus ndelok setan kuning kono kun ku diranjingi kun ku njaluk mangan jembok tuane ko si doyan mangan sing ngoi turip mbok tuane ira. Tekang putu masih dijaluki serabi bae. Iya Nabi menyatakan dengan jelas ayat Quran. Ya wala a'lamul ghaib. Saya juga enggak tahu dengan perkara ghaib. Loh, masa aja Kang, Nabi tidak tahu. Ya memang aslinya enggak tahu, tapi dia tahu. Dia tahu karena dikasih tahu oleh Allah. Jadi aslinya buru beli. Iya beli, bisa buru sote dipai buru ning Gusti Allah. Wala aqulu lakum anni malak. Saya juga enggak pernah mengatakan saya malaikat tuh. Saya nabi ya nabi manusia enggak tahu yang gaib. Saya tidak pegang berangkas Allah Subhanahu wa taala. In attabi illa ma yuha ilayya. Saya hanya mengikuti apa yang sudah diwahyukan kepada saya. Tiba-tiba ke Nabi membelikakan lewat. Kita sih enggak akan lewat. Ndau setahun gua ada gedek, wis katon kabeh. Ngwal jin di anjing-anjingan ning botol. Entok jin suwe-suwe ne makin. Ada jaga ya memang ana ilmu mekono ku ana. Ya tapi tetep mangsa ngaramati golongan pun. Loh, yang wis anak kontrak aja. Wis kontrak karo Gusti Allah. Andirni ila yaum yub'atsun. Matine kita engko Gusti kari-karian mbak wong wis pada prakat, ketau. Makane wong Jawa mekenal karo istilah wenang lara beli bakal. Karena weru kontrake maune. Antara iblis karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pada waktu Adam diusir balik maning mendi Gusti suarga maning lah kita ini priben ya sira memblebes yang kudi kita ini blebes mah lah apa ya luru batur beli blebes bareng-bareng. Nah akhirnya gawe perjanjian apa njaluk kekuatan ning siapa Gusti Allah. Terus satu permintaan lagi apa andirni ila yaum yub'atsun matine kita engko kari. Makanya golongan pun mangsa mati ya. Jadi jekangnya aku saja teman-teman dilatih ini para kabeh karo Gusti Allah ngeper dhewek kune. Loh, lha ya sampeyane. Iblis ku paling kudu ning sapa Gusti Allah. Ning Adam mau dibeli, ya beli. Malah musuh bebuyutan sampai tekang kapan lho anak putune. Terus digrogoti, digiring kok ngono maksiat beli, ora susah giring. Lha napa? Ya karena wis ana nafsu dhewek. Setan makari ngawasi gitu. Yang dihancurkan adalah amal ibadahmu.
sing wis dilakoni digrogot melining setan aja tutup aja sampai diterima sedekai pirang-pirang dionekna terus ayo sirako aja meneng baik konene dilelece ya, ya akhirnya kan digrogot amal sembayangnya sholat wiridannya sholat iya sirama sholat dewek kan golongan kepet akhirnya kan nyeblok hebat gak kita kalau sira-siraan yang mau ngibadah iblis-iblis ngerogot sama lekulak lan panjenengan sami maka waspada maka wong cerdas jaga amal perbuatan kulak lan panjenengan sami cukup aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu dengan kesemuanya itu makane-makane ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala jelas menjadikan manusia berpikir rasional. Ketika pikiran manusia itu rasional, dia akan menemukan keyakinan yang tidak terbantahkan. Makane-makane kulak lan panjenengan sami, sekalipun beli ditunggoni Nabi Muhammad, beli ditunggoni kiai-kiai hebat, alhamdulillah masih ngeluyur baik. Islamnya masih utuh, alhamdulillah. Bahkan masjidnya tambah ake, gede-gede, bagus, bagus. Siapa tahu ana bangunannya baik. Kadang-kadang sing adane belangka plastik sing muni. Kadang-kadang kita khawatir ya kulebak un kaya-kaya besok sing banjing swarga ki diduwong plastik sing antri. Ya kan yang gal masjid muni kabeh bacaan Quran arep Jumat, arepan subuh. Wacaan Quran kabe ngendi suara lajer ya gitu. Sing metune suara Arab kabeh. Sing wacake plastik ternyata apa kau nenek di place dis tas yang ngantri manjing suarga nah makanya membangkitkan kembali semangat anak putu kulak lan panjenengan sami kelahiran Nabi kelahiran kecerdasan kehidupan manusia kelahiran Nabi membuka wawasan alam berpikir manusia menyambung jembatan terhebat antara zaman jahiliyah dan zaman modern adalah munculnya peradaban ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala yang semua rumus kehidupan sudah ada di dalam Al-Quran jauh sedurungnya Thomas Alva Edison nemukakan lampu Quran wiskanda Allahu nur samawati wal ard masalu nuri kamiskatun fiha misbah al misbahu fi zaujaja azujaja tuka annahu kaukab umpamane cahayane Gusti Allah lir kaya dene kelip-kelip ning jero kaca kaca ning gebyor kaya lintang apa pol ngajinya kan beli mono belat ini ayat nggak ngamplengi wong bae nah akhirnya teknologi tidak terbeda padahal ini kono wis ditodokakan wa minasyajaril akhtorinar faida antum minho tukidon bisa ngarani batu bara aku bengini wiwitan rungsap gede kependem kelumutan akhirnya jadi bahan bakar arane batu barang semua sudah ditunjukkan kita ini delangak delongop bae ilmu apa? Semuanya sumbernya dari Islam, ilmu kedokteran yang begitu maju. Siapa penemunya? Ibnu Sina. Ilmu matematik, aritmatik, siapa? Al-Jabbar. Yang menemukan bilangan biner 01 01 11 0 sama dengan A 0000 B 01 C. Akhirnya jadi alat sing arane Android, komputer. Hanya ada dua huruf kok. Makanya kesok nih komputer, ana beli pertanyaan telu, laka, yes, no, oke, okay, cancel, ya beli, lah ya karena sumbernya loro, nol karo siji, itu yang disebut dengan bilangan biner. Siapa penemunya? Yaitu orang Islam yang mengajarkan yang namanya Tuhan itu ahad, ahad itu esa, esa itu tunggal. Nah, adanya dua itu karena adanya satu, tiga, empat, lima, berapa miliar pun tetap awite sing siji. Gambar sing semana gede nek yo ngangger awite mah titik siji kan. Arep gambar kedok minyon, arep gambar ulah, yang titik dikit awite. Nuktatu itulah Allah subhanahu wa ta'ala al-wajibul wujud karena anane loro telu papat lima ini sebatu min wahid semuanya berawal dari satu pelok siji cukul pelem wisine pelok kabeh pelok endi usah jatuh atau menggusi Allah mah kaduan pelok besro ya kan nantur pelok pelem cap cukul begitu cukul gede pelemek uwo anak peloknya beli nah pelok sindikin kisinganya
Kita kan demek ini, kok ini Gusti Allah jeblok jekangasan waktu itu. Ini contoh, bahkan mikirakan Gusti Allah sekaduan, sing pelok bedik. Ternyata ada sewu pelemana pelok ke kabit. Asalnya pelok ini. Pelok si. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Jadi keilmuan dalam Al-Qur'an, arep ilmu apa? Cuma permasalahannya beli bisa kulhu terus bensinnya kebak, dia beli bisa diwacakakan kintone jambune rasane kian hanya sesaat sekali-kali udut jinggo tukune rasa samsu jadi sedot samsu terus masih yar ngaldina bisa mungkin ada yang bisa dalam bidang ilmu itu tapi masa kudu ngaldina sulapan kaya kono. Iya kan, ya sekali bakal duit-duit ya kali tunggu biasa samsue harus susah umak-umik. Iya kan, lah ya iya pengen jambu manis diwiri dan yakin sepisan pintu mana kakaknya tetap supaya tetap manis bertahan apa rumusnya itu kan berawal dari ilmu kemajuan kehidupan itu ditopang dengan keilmuan sampai manusia bisa menembus segala-gala dengan apa? Kekuatan. Apa kekuatan itu? Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kulak lan panjenengan sami didekatkan diri kita kepada Allah, Allah akan buka kecerdasanmu. Ketemu obati, oh ternyata kian. Iya kan? Lah ya iya gedang kelutuk uji enak, manisnya sedeng, tapi sayang ake. Tapi kan beli pernah mikir priben carane kerasane angger wiji lelangka. Ilok beli mikir mono. Padahal lamun bisa gawe gedang kelutuk ne angger wiji lelangka laris beli mungkin bukan mbak mungkin kamu belum belajar buktinya semangka sing ake wiji le sekian metu semangka tanpa biji bener belum jambu klutuk ake wiji le jambu kristal apa itu semuanya itu ilmu dan perlu diteliti, dipelajari. Engkau akan menjadi maju ketika engkau ambil sisi keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kulak lan panjenengan sami manusia sadar dengan kecerdasan kulak lan panjenengan sami yang Allah berikan dan kamu dituntut untuk terus berpikir di dalam kehidupan supaya kulak lan panjenengan sami selamat uripe dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saking ngarep mekaten monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل صحابة ورسل الأجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semantan wawan saking gula kurang langkungnya nyewun agunganipun pangapunten billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.